Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan ketemu dan saya akan perkenalkan seperti apa wajah-wajah para guru hebat SMA dan SMK sekota Depok yang kali ini, tahun ini, tahun 2022 telah lolos menjadi calon guru penggerak angkatan 6. Nah, kenapa beliau-beliau ini saya bilang hebat? Karena untuk mendapatkan, untuk bisa lolos dalam guru penggerak, ya, lolos dalam menjadi calon guru penggerak itu harus melalui beberapa tahapan. Tahap pertama yaitu tes tertulis. Nah, tes ini adalah banyak sekali soal-soal, dan tentunya soal ini adalah bukan soal mata pelajaran yang biasa kemarin diajarkan di sekolahan, tapi apa yang telah dilakukan, apakah guru ini telah membawa perubahan untuk sekolahnya atau membawa perubahan untuk lingkungannya. Kemudian tes praktek mengajar. Nah, tentunya ini kebiasaan mengajar. Gimana emosionalnya terhadap siswa dan terhadap teman sebayanya. Yang ketiga yaitu adalah uji dari wawancara. Hampir 2 jam. Nah, itu cukup membagongkan kan gitu kan. Nah, tapi kita lihat guru-guru ini sangat luar biasa, sudah lolos mampu menjadi calon. Tentunya akan melalui lagi beberapa perjuangannya, yaitu melalui program pelatihan tentunya yang tidak sebentar, yaitu ada program pelatihan 9 bulan. Yang hadir pada kali ini ada 24 guru. Semoga beliau-beliau ini mampu membawa perubahan bagi lingkungannya, ya, baik di lingkungan sekolah maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Nah, syukur-syukur membawa perubahan bagi pendidikan nasional Indonesia. Kita lihat seperti apa wajah-wajah beliau yang hebat-hebat ini. Nah, kalau saya ada di dalam, di tengah-tengah beliau ini, ya, beliau-beliau ini, saya bukan orang hebat, ya. Jadi saya bukan termasuk orang hebat, karena saya secara kebetulan aja bisa lolos gitu. Nah, oke, sebelum saya perkenalkan, jangan lupa ya subscribe dulu yang belum subscribe, kemudian komen ya, like dan share video ini. Semoga beliau-beliau ini mampu membawa perubahan dan video ini bermanfaat, bisa menjadi motivasi. Cekidot.